Kita nak buat house sikit lah apa yang kita dah beli. Untuk ibu, untuk anak. Tak banyak tapi at least lengkap. I'm a first mom. Saya seorang ibu yang muda lah, baru lagi. So banyak buat research semua-semua tu, barulah tahu apa benda nak beli. Banyak kali dah sebenarnya survey dengan husband, masuk Aeon, masuk Paxson, tapi tak tahu nak beli apa. So apa yang saya buat, saya list dulu barang-barang baby. So this one is buku, my book ni semua pasal journey lah, mengandung apa semua. Ha, so ni saya list, saya list barang baby, barang baby, lepas tu barang yang belum cukup, yang mana yang dah cukup, semua saya dah tick berapa amount yang saya nak. So bagi saya this is quite good lah untuk first mom, sebab kita ni kan kalau tak tahu nak beli apa, kita beli je semua benda kan. Benda tu tak perlu pun kita beli. So saya sangat suggest lah ibu-ibu kat luar sana, kalau sebelum shopping tu better buat list dulu. So ni antara barang-barang yang dah siap, so saya tick lah. Kebanyakannya kalau tengok barang baby lah yang paling banyak dah tick. So ini barang baby yang belum cukup. Barang mums kebanyakannya belum lengkap lah. Okay, so daripada barang-barang ni, kita cerita pasal barang mum dulu. First kali of course kain batik. So kalau kat sini nampak kain batik baru ada satu je. Sebenarnya kain batik saya order online. So order online kat Shopee lah. Dalam banyak-banyak tu saya jumpa dia jual paling murah lah, RM5 for one piece satu kain ni. Tapi masalahnya hari tu masa saya nak beli, saya lambat buat payment lah. Saya just add to cart je, then sold out, benda tu dah habis. So yang ni actually saya tak beli. Ni hadiah masa kahwin hari tu, ada orang bagi. Alhamdulillah dia bagi kain batik. Sebab saya ibu moden, kita tak pakai kain batik. So saya ada satu je kain batik. Selebihnya saya akan pau mak saya. Saya dah cakap dengan ibu saya, saya nak kain batik dia lah. So jimat kat saya, sebab mak saya banyak kain batik. So kita pakai kain batik dia je. Tapi ibu-ibu kat luar sana, kain batik is very important. Sebab dalam pantang, kita nak pakai seluar susah lah. Sebab yang mana jahit, yang mana scissor, pakai seluar sakit kot kan. Tu yang first kain batik lah. So yang kedua saya beli, this is my husband punya pilihan. Socks lah. Stocking. Ada dua je. Ni cerita dia sebenarnya tak rancang pun nak beli. Kebetulan kita orang pergi Melaka masa tu kot kan. Kita pergi Melaka, pergi Dataran Pahlawan. Pusing. Masa tu nak balik dah. Tiba-tiba jumpa satu kedai baby ni yang jual semua benda barang baby. So masa ni nampak lah stocking ni. Actually stocking sebenarnya saya dah beli online kat Shopee. Tapi belum sampai. Saya dah beli 4 pieces. And this one ada lagi 2 pieces, so 6 lah. Yang ni pilihan husband, ada warna biru. Kain ni sangat sedap eh, lembut and gebu. Sesuai lah untuk ibu mengandung kan, kita tak nak masuk angin sejuk kan. So yang ni ada corak sikit. Ni pilihan husband lah, sebab husband yang lebih cerewet. Padahal kita yang nak pakai. So dia yang lebih cerewet, so dia yang pilih, tak apalah duit dia. Kalau duit kita, kita marah. Okay, di barang yang kedua perlu adalah stocking. Okay, so ibu. Seterusnya adalah maternity pad lah. So maternity pad ni, sebelum saya buat research, saya tak tahu tau apa beza pakai pad biasa dengan pad yang macam ni. So actually sebenarnya dia depends lah on that mom, mana yang dia selesa. Tapi banyak yang saya search Google apa semua, ada yang suggest beli yang macam Pampers terus tu, yang Kotex kot, brand Kotex ada. Tapi saya baca juga review, a big review from Insta famous dan semua. Dia kata benda tu untuk orang yang scissor tak sesuai lah. Kita tak tahu kan, kot-kot nanti pregnant tiba-tiba emergency scissor ke sebagainya. So saya beli je pad yang biasa ni. Dia actually satu ni, satu pad ni ada 10 keping. Dia panjang and tebal. Tapi kalau dah habis, saya baru beli satu pad je. Sebab saya pun tak tahu berapa lama darah tu akan keluar. Misal kata dah habis nanti, kita suruhlah husband beli lain. Sebab ada sesetengah ibu yang saya baca, darah dia tak banyak, so quite okay je nak pakai pad yang biasa. Sebab yang ni dia tebal and panjang.
Yang ni ada 10 pieces. Harga dia jenama Purin. Dia ada 10 pieces. Harga dia saya tak ingat sebab masa tu beli sekali dengan barang-barang baby. Okay, seterusnya yang kena ada adalah disposable dan sink pad. Sebab kita tak tahu bila kita dah bersalin nanti susu kita kan banyak kan. InsyaAllah banyak lah, doa-doa banyak. So bila ada selalunya susu banyak berlebih, bra kita basah dan sebagainya. So disposable pad ni penting untuk kita lekatkan kat kita punya bra tu supaya mengelakkan bila susu kita tu keluar, so dia basah kena bra kita and berbau lah. Sebab setengah susu ibu dia berbau. So untuk mengelakkan tu terjadi, saya beli disposable nursing pad lah. So ni pun berdasarkan list-list pada ibu-ibu dekat grup-grup mengandung kat Facebook dan sebagainya. So penting ibu-ibu follow lah grup-grup macam tu untuk tahu. So yang ni jenama Tolly Joy. Dia ada 40 pieces plus 20 free. So total ada 60 pieces right. Ada 60 keping. Harga dia sama juga. Harga dia ada. Harga dia yang ni RM25.50. RM25.50. Saya beli dekat Aeon masa tu, dekat Aeon Wan Utama. So next. Okay, ni kadang-kadang je beli sebenarnya. Sebab saya tengok ramai yang suggest untuk beli disposable panties lah. So saya beli ni brand Frigo. Saya beli dekat pharmacist dekat dengan rumah. Harga RM10. Tapi actually kalau you pergi Guardian ke Watson ke ada je jual. Macam semalam saya baru tengok kat Guardian, ada yang RM7, ada yang RM10, something like that lah. Dia ada size. So yang ni saya beli size L. Ada 7 pieces for RM10. Okay, kenapa saya beli? Sebab kalau kat hospital, kita nak bawakan yang panties yang boleh basuh tu. So nanti dia susah lah, panties kita tu kena darah apa semua kan, masa kat hospital nak basuh apa semua. So saya bawa je nanti bila masuk hospital. So supaya kalau kena darah, then buang je lah. Sebab yang ni pakai buang. Next adalah sebenarnya dalam banyak-banyak ni, ni antara yang mahal lah. Set berpantang. Saya beli daripada Sari Ayu. Memang yang suggest and dia senang nak guna. Okay, kenapa? Sebab lagi sekali saya ibu moden. So saya tak reti pakai yang lama punya kan, dia macam tepe-tepe semua tu. So kalau move dia jatuh-jatuh. So saya tak suka. Saya jenis agak ribas orangnya. So saya beli yang macam ni sebab saya baca review dia kata jenis yang macam lotion. So benda tu tak tertanggal. So dalam ni dia ada set param, pilis. Apa ya? Param, pilis dengan apa tu yang satu lagi tu? Tak ingat lah. Tapi yang penting tu lah, yang tiga sekawan tu dia ada. Dengan dapat free extra minyak telon. So yang ni saya tak beli online. Saya beli dekat sama juga tempat yang saya beli socks ni, dekat Melaka, kat kedai baby tu. Kalau online dia murah sikit. Kalau online dia dalam 50 something 40 something. Saya pernah jumpa harga yang macam tu kat Facebook ada, kat Shopee ada. Tapi include postage tak pastilah berapa. Tapi yang ni beli kat kedai, so harga dia RM78.50. Next item, bengkung. Okay, this one is next item, bengkung berzip. Okay, saya memang daripada awal pregnant, saya dah cakap dengan husband saya nak beli bengkung yang siap ada zip. Kenapa? Sebab nanti nak pergi toilet ke apa ke senang lah. So yang bengkung ni sama juga, saya tengok kat Shopee and online harga dia dalam 30 lebih, 40 lebih macam tu lah. Tapi ni saya beli dekat kedai yang sama, saya beli stocking dengan set berpantang ni. Yang ni harga dia RM62.90. So after you dah pakai pagi tu, CL you ke ataupun bidan you ikat kan untuk you. So bila you nak pergi toilet after tu, tak payahlah nak buka balik tali tu kan. Just buka zip tepi dia ni, then pergilah toilet. Okay, yang saya ambil ni dia sampai paras peha. Dia ada yang atas sikit, pendek sikit, dan ada yang sampai sini.
So next, she next. Ini ni tak penting pun sebenarnya, tapi saya beli ni sebab macam saya cakap, nanti saya ada buat hospital bag dengan untuk ibu dengan anak. So ni adalah actually apa nama dia ni? Vacuum bag or zipper bag. Tapi saya beli kat DIY je yang transparent tu. Function ni adalah sebenarnya saya nak pack baju saya dengan baju anak siap-siap. Sekarang tengah COVID-19 kan, so suami tak boleh teman masuk labor room tau. Suami tak boleh masuk ward, semua suami tak boleh. So semua isteri yang kena buat sendiri. So pengalaman yang saya nampak adalah bag kita tu kenalah yang paling ringan dan tersusun. Kenapa? Sebab bag kita tu nanti semua suami kena pegang kat luar, kat ruang menunggu. So kita masuk labor room tu hanya boleh bawa handphone dengan makanan ringan, makanan lah untuk ibu. Dalam satu bag kecil je, dalam tu ada handphone dengan makanan-makanan. So sepanjang you tunggu kat labor room tu, you memang tak boleh dengan baju baby lah satu pack. Okay, sebab tu kenapa saya beli ni, reason ni adalah sebab nanti saya nak siapkan siap-siap baju baby, macam pampers dia, baju dia untuk yang dia pakai after kita deliver tu. Masuk siap-siap dalam bag kecil tu nanti, yang ada makanan kita tu dengan handphone tu je boleh masuk labor room. Sebab suami kena tunggu kat luar. So suami kena ready barang-barang ibu tu semua kat luar. So nanti bila kita dah nak naik ward pula, suami hanya boleh hantar barang-barang ibu tu dekat, macam saya kat Hospital Shah Alam hari tu, kat kaunter bawah sahaja. Guard yang akan hantarkan barang kita naik ke atas, ke ward. Suami tak boleh naik. So sebab tu pentingnya kita dah ready siap-siap, supaya suami pun nanti senang nak cari mana nak pas, mana yang penting. Yang kita pun, kalau yang mana yang suami mungkin tak dapat nak tunggu, tak adalah berat sangat bag tu nak angkat. So yang ni harga dia tak ingat, tapi below dan RM10 lah. Saya ambil yang Air Force size and Air Force size. Hari tu saya nak ambil yang A3 punya size. Husband saya marah, dia kata tak perlu membazir. Okay, next adalah ubat. Okay, ubat ni tak penting pun sebenarnya, bukan kena beli. Sebenarnya sebab saya ibu yang ada masalah HB rendah, asyik pening dan sebagainya. So saya dapat banyak sangat stok ubat. And saya ibu yang ada asma. So sejak saya mengandung, saya punya asma agak teruk. So saya pakai pam warna coklat dengan pam warna biru. Yang ni hari-hari, yang ni bila kena attack saja. Yang lain ni semua ubat, vitamin, ubat tambah darah dan lain sebagainya lah. Yang ni semua tak ada, ni semua hospital yang bagi, doktor yang bagi, bukan suka-suka beli ya. So yang mana ibu yang sihat tak perlulah. Ni saya letak je semua dalam satu pack sebab pergi kerja senang. So nanti kalau nak masuk hospital pun apa ke, senang. Suami just bawa yang ni je, tak perlu nak cari. So itu saja untuk barang ibu, sikit je, belum siap sepenuhnya. InsyaAllah nanti kita akan buat satu lagi video, kita akan cakap pasal barang ibu yang dah lengkap. Sebab kebanyakannya saya beli online, yang online belum sampai.